Selamat datang di channel Pak GM. Kembali lagi dengan aku, GM Slay Beu. Di video hari ini, aku bakal melakukan sesuatu, guys. Dimana mungkin kalau kalian udah lihat dari judulnya, guys, dimana kita akan mendapatkan barang OP dari api, guys. Dan kita akan berusaha untuk menamatkan Minecraft dengan barang-barang yang kita dapetin dari barang-barang OP itu, guys. Barang-barang OP dari api. Ya, begitu pokoknya, guys. Jadi seharusnya aku pakai kostum detektifku, guys. Cuma karena aku hari ini lagi pengen feeling-feeling yang cold gitu, yang dingin gitu, guys. Jadi aku pakai yang slebew aja, guys. Biar kalau kita kebakar gitu, kita tetap ngerasa cool gitu, guys. Kayak dingin gitu kan. Nice. Jadi yang pertama kita harus lakuin itu kita harus cari sumber untuk ngebikin kita bisa kebakar, guys. Dan di depan kita ada lava, guys. Sebenarnya itu oke banget, guys, karena kita bisa langsung kebakar dan bisa langsung dapat item yang OP, guys. Tapi kalau kita nggak punya ember, itu kita bisa langsung, iya, kita bisa kebakar agak lama, guys. Jadi bisa mati, guys. Tapi untungnya di dekat situ ada sungai, jadi ya kita bisa mungkin coba untuk dapetin item OP pertama kita kali, guys, ya. Yaudah, kita sekarang coba seberangin dulu sungai ini yang terpisah menjadi dua. Bayangkan, guys, sungai ini terpisah jadi dua. Sama seperti kalian yang dipisahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju dengan kalian. Jadi yang kalian tadinya dari satu sekarang jadi dua, guys. Dan kalian menuju kematian karena ada lava di sana. Aku nggak tahu apakah itu kiasannya baik atau buruk, guys. Oke. Sekarang kita coba apakah kita bisa dapetin barang OP tanpa kita langsung mati, guys. Oke, bentar, guys. Aku agak takut nih, guys. Agak takut nih, guys. Tapi yaudah, oke. 3, 2, 1. Oke. Mana barang OP-nya? Apa ini? Enchanted Golden Apple. Let's go. Mana lagi? Button of Enchanting. Let's go. Mana lagi? Barang OP-nya? Bentar, guys. Panas, guys. Oh, kita dapat Enchanted Golden Apple lagi, guys. Oke, kalau gitu aku bakal makan ini. Jadi biar kita... ada fire resistance. Kayaknya ini dia yang buruk deh, guys. Makanan catat Golden Apple adalah ide yang buruk ternyata, guys. Aku gak dapat barang OP. Oke, aku dapat buka apa nih? Clockback 10, bro. Oke, bentar ya. Aku mau naikin level kita biar kita nanti kita bisa ngencan-ngencan barang-barang kita, guys. Tapi aku sekarang mau bakar diri lagi, guys. Oke. Mana nih dropnya? Mana dropnya? Oh my god, drop. Bro, guys, mana nih, guys? What? Ini aku udah mau mati. Aku di scam. Yaudah deh, guys, kayaknya aku nggak bakal pakai lava, guys, karena damage awalnya itu sakit banget. Jadi aku bakal ngambilin material-material untuk kita bikin flint and steel aja, guys. Karena kalau pakai flint and steel itu lebih dikit damage-nya, guys. Jadi kita bisa lebih tahan lebih lama, guys, ya. Aku menyesali, guys. Ya walaupun lumayan sih dapat knockback 10, ya. Walaupun kalau di game ini aku nggak tahu karena nggak ada orang yang bisa aku praktekin, guys. Oke, jadi aku bakal bikin crafting table. Terus habis itu aku bakal bikin peralatan batu pertamaku, guys. Dan di situ ada gua. Kita bakal ngambilin batu dari gua kecilin dulu, guys. Alright, kita ambil batunya dulu. Dan sekarang aku udah punya 40 batu. Nah, sekarang kita bakal pakai batu ini untuk nimpuk pala kalian, guys. Bukan, untuk kita bikin peralatan batu kita yang pertama, guys. Kita udah punya pickaxe, kita punya kapak, dan boom. Sekarang aku nggak perlu lagi yang kayu ini. Terima kasih, kawan. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Karena aku sekarang akan turun ke bawah dan mencari perlengkapan ironku, guys. Aku bisa mikir sih, guys. Ini perlengkapan batu di tanganku ini udah mulai kayak bersedih gitu, guys. Kayak ada lagu Korea gitu, sedih, nggak mau ditinggalkan gitu. Oh my god, ada creeper. Oke, kamu mau ngambil perlengkapan batuku, silakan, creeper. Oh my god, kenapa ini kelelawar laba-laba, kelelawarnya laba-labanya kenapa ikut nyerang, guys? Oke. Nice, kita udah berhasil ngebunuh mob yang itu. Dan oke, ada zomblo di sini dan oke, jangan mati dulu. Kita jangan sampai mati sama barang-barang, sama kejadian yang itu di luar dari kita kebakar, guys. Itu bakal aneh banget, guys. Oke, kita dapat flint. Let's go. Oh my god, ini kenapa agresif banget sih monster di sini? Oh my god. Ini cave.
cave-nya besar banget ini, guys. Oh my god, ini cave-nya sampai bawah loh. Wow, aku jarang banget, guys, ngeliat yang kayak gini, guys. Yaudah, oke, kita ambil beberapa coal dulu di sini supaya kita bisa ngebakar kalau misalnya nanti kita dapat iron, guys. Oke, itu ada iron di situ. Kita harus ambil secara perlahan-lahan, guys. Oke, guys, oke. Kita ambil secara perlahan. Nice and easy and slowly. Oke, kita dapat iron-nya di sini. Oke, kita dapat iron, guys. Kita dapat 2 baruan ini, guys. Kalau kita ke bawah, di situ ada iron lagi. Cuma ini airnya paling dekat di sebelah sana. Jadi kayaknya aku bakal itu gold ya di situ ya. Jadi aku bakal rada MLG ke situ, guys, oke? Anggap aja barusan nggak terjadi apa-apa, guys. Aku netnya menaruh kayak puk gitu, guys, tapi langsung jatuh ke situ. Jadi anggap aja barusan layar kalian gelap, guys. Oke, kita ambil. Oh my god, aku malah geser. Kita ambil iron-iron ini dulu. Terus habis itu kita ambil sumber air. Terus nanti kita juga bikin flint and steel. Jadi kita bisa lebih bertahan, guys. Dan kalau kita bisa bikin armor, kita bakal bikin armor juga, guys. Yaitu biar kita juga lebih bertahan, guys, dari serangan apinya, damage apinya. Oh my god, lava. Aku pengen banget sebenarnya situ, tapi karena air paling deket di sebelah sana. Aduh, sumpah aku deg-degan, guys. Oke. Itu paling deket sebelah situ, jadi oh, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi makananku cuma satu, guys. Cuma catat golden apple. Dan aku kalau nunggu lama itu buat efeknya hilang tuh malas banget, guys. Zombie, kenapa kamu jongkok kayak gitu, zombie? Kenapa kamu nungging-nungging kayak minta gitu ya? Minta di slebel, hampir kena itu, guys. Oke, chill. Chill and easy. Oh my god, ada zombie di sini ternyata, guys. Ya ini agak ini, guys, ya, agak mungkin tidak appropriate gitu kan. Aku nggak tahu tuh zombinya ngapain dia gosok-gosok diri situ, guys. Kita dapat daging, ya, dendeng. Kita dapat dendeng, guys. Kita dapat dendeng. Aku penasaran apakah kita bisa langsung nemuin diamond, guys, di cave ini? Belum ya? Oh yaudah, gini aja deh. Sekarang aku bakal bikin item pertama kita. Bukan pertama sih, udah yang kesekian sih nih, guys. Aku bakal bikin furnace. Dan aku bakal bakar beberapa iron yang kita udah dapat tadi, guys. Dan sembari nunggu, aku bakal ambil beberapa iron di sini. Oh my god, ada yang mati lagi di situ. What? Ada diamond ternyata di cave ini, guys. Let's go. Oke, nanti kita ambil diamondnya, guys. Nanti kita ambil diamondnya. Jadi kita nanti bisa dapat diamond pertama kita, guys. Let's go. Tapi aku penasaran, guys, apakah kita bisa dapat enchantment kayak fortune 10 gitu atau looting gitu? Fortune sih, kalau bisa dapat fortune 10, terus kita bisa mining itu, bisa mining diamond, itu kita bakal kaya, guys. Kita bakal dapat banyak banget. Oke, kita harus segera ke sana lagi, guys. A few moments later. Dan kita udah ada 9 iron ingot dan aku di sini bisa bikin item yang kita butuhkan pertama tadi, itu flint and steel. Oh my god, jangan kebakar dulu crafting table, ada aku di sini. Terus habis itu kita harus bikin ember, ya kan? Kita bikin ember. Terus habis itu ember nanti kita bakal pakai, guys, ya. Setelah kita dapat item kita. Dan di sini aku bakal bikin helm. Mudah-mudahan ini bisa ngurangi damage dari apinya, guys. Dan ini kita dapat 3 iron lagi. Aku mungkin bakal bikin shield di sini gitu, guys. Nggak cukup, guys. Kita nggak bisa bikin shield di sini. Oke. Sekarang babak pembuktiannya, guys. Apakah kalau kita pakai flint and steel itu lebih aman? Oke, kayaknya sama aja deh, guys. Hampir sama kayak kena lava, guys. Tapi mana ini itemnya? Oh my god, kita udah sisa tinggal 1,5 nyawa lagi. Apakah kita harus makan enchanted golden apple? Ya udahlah, kita makan dulu aja deh, guys. Aku gak punya pilihan lagi, guys. Oke, guys. Kita udah nunggu sekian lama dan sekarang kayaknya pakai flint and steel bukan ide yang bagus. Jadi aku kayaknya bakal kenain diri ke lava lagi dan mungkin sedikit berharap, guys. Oh, aku tahu. Kita bikin sepatu dulu, guys. Mungkin bisa lebih membuat ya diri kita lebih bertahan gitu, guys. Oke, coba ya. Oke, please. Oh, nyawanya gak kurang terlalu banyak, guys. Tapi mana nih itemku? Oi, mana itemku? Oi, item OP. Apakah aku kena scam? Coba kita kenain diri lagi ke lava dan. Oke, kita dapat tether ticket, bro. Betul, guys, apa tuh? Protection 10, let's go.
Wow, ini bagus banget guys. Kita dapat proteksi 10, artinya kita bisa mengurangi damage dari apinya lebih banyak lagi guys. Tapi nyawa kita tinggal setengah. Gimana kita bisa ngisi nyawa kita lagi guys? Ya udah kita balik ke atas dulu lagi deh guys. Oke, jadi aku lagi proses bakar daging-daging yang tadi kita udah dapetin guys. Dan kalau saya ingatku, daging sapi itu punya saturation tertinggi dari daging-daging yang lain. Yang artinya, kalau misal kita makan, dia tuh bakal kayak ngeheal kita lebih cepet lagi gitu. Overheal, gimana konsepnya? Overheal. Ya overheal, jadi intinya kalau kita makan daging yang udah kuket ini guys, itu kalau ngeheal dia bakal lebih bagus daripada daging-daging yang lain yang ada di game ini guys. Nice. Apa hubungannya dengan damage dari api guys? Kalau kita selama kena api itu ngeheal terus, harusnya guys ya, harusnya itu aman guys kita guys. Aku memastikan dulu kita kurangin dulu hungernya. Nah, jadi baru sekarang kita kena damage. Oke. Kita kenain damage dan oke. Please item OP please. Tadi kita dapat satu netherite ingot guys. Oke, kita dapat gold. Let's go. Tuh, aman guys. Aman guys. Kita tinggal makan lagi dan dia bakal ngeheal lagi. Oke, dapat apa? Jambus. Let's go. Oke, kita kenain lagi dan oh my god. Itu kebanyakan apinya guys. Itu kebanyakan, oke. Mana? Mana nih? Mana item OP-nya? Apakah aku mendapatkan yang tanpa aku sadari, guys? Item OP. Item OP. Mana item OP-nya? Aku ngelihat ada item OP, guys, di sini, guys. Mana item OP-ku, sumpah, guys? Ini kenapa item OP-nya nanggung banget, guys, keluarnya, guys? Kenapa dikit-dikit? Oke, kita coba lagi, guys. Kita coba lagi perlahan tapi pasti. Oke, harus sambil makan. Kita dapat lagi, guys. Battle Vegeta 32. Let's go. Let's go. Oke. Apakah ada lagi? Tolong dong keluar dong itemnya dong. Guys, ini kayak kita rada-rada kayak semi kena scam gitu loh guys. Jadi kadang dapat, kadang enggak gitu kan. Tapi kok kayaknya bakal nge-enchan diriku dulu. Maksudnya ngambil XP dari Battle of Enchanting ini guys. Dan nanti kita bakal cari enchantment guys dari ya kalau kita dapat buku gitu kan. Mana item OP-ku? Buku apa lagi nih guys? Infinity X. Infinity itu nggak harus sampai 10 guys. Satu aja cukup guys sebenarnya guys. Tapi ya udahlah guys. Kita coba lagi dan kita dapat diamond pertama kita guys. Oke. Apa ini guys? Knockback 10 lagi guys. Aku nggak tahu apakah kita perlu knockback karena aku lebih penting sharpness guys daripada knockback guys. Knockback kita nggak bisa combo guys. Oke, gini. Kita bakal ambil diamond sama kita bakal bikin diri kita full set armor supaya kita nyawanya nggak kayak gini guys. Itu hampir aja kita dapat haste. Let's go. Potion of fast digging. Aku nggak yakin kalau nama potionnya kayak gini, tapi emang kayak gitu ya guys. Yaudahlah ya, yang penting kita sekarang jalan dulu, kita ambil lagi barang-barang kita dan kita ambil diamond kita yang ada di bawah situ tadi guys, yang kita udah temuin di bawah situ tadi ya. Oh my god, kita ada diamond lagi di situ. Bentar guys, ini agak bahaya guys. Ini agak ramai sekali tempatnya. Oh my god, semua serem. Itu temannya sendiri yang bisa dikenain potion. Aku baru tahu deh guys. Oh my god. Oh yes, let's go. Dia kena potionnya sendiri guys. Oh my god, aku kena potion. No. Oke. Oh my god. Sumpah ini rame banget guys. Dan aku gak punya enchanted golden apple. No. Oh my god, aku cuma perlu orang itu meledak. Itu bukan orang sih, itu creeper guys. Aku cuma perlu creeper itu meledak supaya dia bisa ngebunuh mob-mob yang ada di situ. Oh my god, kenapa ada skeleton di sini? Aku kabur dulu guys. Oke guys, itu tadi boss itu serem banget. Tapi karena aku mau ngambil diamond yang ada di sebelah sana tadi, dan tadi juga ada yang di sebelah situ, di bawah itu kayak nyempil itu. Oh my god, di situ ada diamond lagi dong. Ini gila banget guys. Tapi aku lupa kalau aku nggak punya iron lagi. Jadi kayaknya kita harus cari iron dulu sebelum kita dapetin diamond kita guys. Oke, sebelah situ ada iron, tapi aku langsung dikepung sama mob-mob ini guys. Oke, aku harus agak sabar dulu ya. Nah, oke, let's go, nice. Oh my god, itu skeleton naik laba-laba. Why? Kenapa harus ada di situ seperti ini? Skeleton naik laba-laba. Oh my god, bocil. Oh my god, kenapa kalian banyak banget, sumpah guys. Oh my god. Tolong menjauh dari saya, kawan. Saya punya barang yang sangat berbahaya. Oke.
yaitu sesuatu yang keras, besar, dan menakutkan. Netherite. Oh my god, kenapa di waktu-waktu seperti ini? Kenapa di bawah-bawah seperti ini saya malah dikeroyok? Oke, ini gila guys. Tapi aku baru nyadar guys kalau aku tuh punya golden apple. Sejak kapan aku punya golden apple di tas? Tok itu aku pakai dari tadi guys. Oke, aku bakal tutup diriku dulu dengan bebatuan ini. Dan mereka harusnya nggak bisa masuk di sini. Oke, nggak bisa masuk harusnya. Dan aku bakal taruh sumber airku di sini, guys. Mudah-mudahan aku bisa dapat diamond lagi supaya aku bisa bikin perlengkapan diamond, you know. Oke, jadi aku bakal taruh air di sini. Dan aku bakal mulai bakar diriku. Dan oke, oke, please berhasil, please. Let's go. Ini yang kita cari-cari guys. 10 diamond guys. Nice. Dan aku bakal bakar diri lagi. Oh my god. Enak banget guys, anget guys. Anget, anget. Oke, okay, please. Give me something good. Oke, okay? Kasih aku sesuatu yang baik. Aduh, gak ada. Oke, okay, oke, okay, please. Oke, okay, diamond lagi kayak gitu atau apa gitu. Please. Ya Allah, apakah kita scam? Aku bakal bikin pickaxe-ku dulu. Oke, okay, aku bakal bikin pickaxe. Terus kita pakai kayu ini untuk kita bikin kapak, guys. Oke, okay? My favorite weapon. Oke, okay? Senjata favoritku adalah kapak, guys. Dan kita pakai sisa diamond ini kita simpan dulu buat nanti bikin enchanting table karena aku harus dapetin enchantment yang OP-OP, guys. Oh my god, ini masoki sekali, guys. Tapi kita baru aja dapat netherite ingot. Dan aku mungkin bakal bakar beberapa gravel, cobbler deep slate. Kalau sen kita dapat apa itu? Gold ingot. Oke. Okay. Kita udah punya block of gold sebenarnya, jadi aku nggak terlalu butuh mungkin. Atau oh, kita perlu guys buat nanti guys. Kita perlu buat nanti waktu kita di Nether guys. Oke, okay, aku bakal bakar diriku sendiri lagi dan berharap kita dapat item bagus kali ini. Block of diamond, let's go. Oke, okay, aku kebakar guys, aku kebakar guys, aku hampir mati. Jadi paling nggak kita dapat block of diamond. Dan block of diamond ini harusnya kita bisa pakai untuk bikin diamond chest plate. Let's go. Nice. Kita udah lebih banyak proteksi guys kali ini guys ya. Jadi kita udah jauh lebih aman. Tapi aku bakal berusaha untuk dapetin item lagi guys dari sini guys. Dan aku berharap kita bisa full set diamond ya. Tapi kalau nggak bisa, kita bakal ambil diamond-diamond tadi. Dan kita bakal bikin diamond set kita dari diamond yang kita temuin tadi guys. Oke, oke, okay. Catat golden apple please. Catat golden apple. Aku perlu catat golden apple guys. Oke, okay. Block of diamond. Nice. Oke, okay. Paling nggak dari sini kita bisa bikin celana guys. Kita bisa bikin celana dan boom, kita udah hampir full set diamond guys. Dan ini adalah hal yang baik guys. Kayaknya aku bakal keluar dan aku bakal ambil diamondnya ada di sana guys. Dan aku bakal ambil beberapa iron supaya kita bisa ngencan guys. Efisiensi 10 tuh gila banget guys. Let's go iron. Oke, okay, iron kita ambil dulu. Oke, okay. Oh aku punya ide guys. Kita bisa pakai haste-nya ini tadi. Terus kita bisa mining secepat mungkin sampai ketemu diamondnya guys. Kita harus mining cepat guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oh my god, ini cepet banget guys. Tapi gue gak tau apakah ini memang secepat itu atau cuma animasinya aja guys. Aduh, 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 udah habis guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bisa nih guys, bisa nih guys, bisa nih guys. Woo, let's go. Dapat berapa diamond nih guys? Kita udah punya 14 diamond. Harusnya bisa kita lengkapin set kita guys. Tapi aku kayaknya harus pergi dari tempat ini dulu. Kita cari tempat yang aman dulu guys. Oke, okay, jadi aku sekarang bakal bikin helm. Dan aku bakal bikin celana. Kita perlu celana ya. Oke, okay, kita perlu celana. Dan sekarang kita udah full set guys. Let's go. Aku bakal buang. Oh my god, kita perlu ya sepatu. Oke, okay, ada diamond lagi. Kayaknya aku bakal ke mine shaft-nya, guys. Mungkin kita bisa dapetin barang-barangnya cukup berguna di sana. Dan kita bisa dapet kayu di sini dengan lebih gampang, guys. Tanpa kita harus ke atas. Ini kita ambil, kita proses, kita bikin set netherite, guys. Kita bisa bikin 3 ini, guys. Aku sih kayaknya bakal bikin baju sih, guys. Karena aku perlu, guys. Aku perlu untuk melindungi diriku, guys. Aku bakal bikin smithing table. Dan aku bakal chop
pot ini. Mudah-mudahan kita nggak diserang sama makhluk yang di sebelah sana itu, guys. Dan kita bikin ini jadi netherite. Let's go! Tinggal sepatunya aja, guys, yang mau netherite, guys. Oke, harusnya tadi mungkin pickaxe-nya juga sih, guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Jadi aku bakal bawa ini dan aku bakal geser dulu. Oke. Let's go. Mikir-mikir dulu. Oke, ada chest. Kita dapat apa? Jatuh gunung apple. Let's go. Kita bisa bikin sepatu, guys. Kita dapat roti juga nih. Ini nice banget. Kita dapat roti, jadi kita bisa bikin. Ya, kita bukan bisa bikin sih. Kita bisa punya perlengkapan, maksudnya bisa punya makanan dengan lebih cukup, guys, dari sebelumnya. Tapi aku mau bikin sepatu dulu pakai diamond ini. Dan let's go. Kita udah punya diamond boots. Dan aku kayaknya bakal ambil ini dulu, guys. Ambil iron karena aku mau bikin anvil, guys. Dan aku udah punya 12 iron ingot dan di sini juga masih banyak yang lagi kita bakar. Dan aku berharap kita dengan ini cukup untuk bikin anvil, tapi kayaknya nggak cukup, guys. Karena aku bakal perlu anvil itu ada berapa ya? Aku lupa, guys. Anvil itu 3 block of iron dan 4 iron ingot. Oke, aku nggak tahu apakah ini cukup. Dan aku cukup berharap dan aku agak khawatir, guys. Di dekat sini ada spawner laba-laba mungkin ya. Mudah-mudahan nggak ada karena itu mimpi burukku, guys. Dulu aku pernah main hardcore lagi live, mati gara-gara itu, guys. Oke, ini cukup, guys. Ini cukup. Ini cukup ya. Kita sekarang bisa bikin anvil. Dan oh my god, kita bisa kasih ini anvil dari konten sebelumnya, guys. Dan aku bakal gabungin ini dengan mana? Efisiensi. Oke. Okay. Loh, kenapa jadi efisiensi 5? Mungkin kalau protection apakah bisa, guys? Coba. Kenapa protection 4? Tidak. Oh tidak, kayaknya aku kena scam, guys. I mean, ini protection 4 juga udah bagus gitu, tapi ini tuh scam, harusnya dapatnya 10. Kenapa dapatnya cuma maksimumnya? Yaudah deh, guys, kalau gitu aku mau cari daging dulu di atas sebelum kita masuk ke Nether, guys. Karena ya kita harus namatin Minecraft dengan barang-barang ini, guys. Oke. Oh, village. Oke, kita bakal samperin, guys. Dan aku mungkin bakal ngambil beberapa roti kali ya. Aku nggak tahu kalau aku butuh roti atau nggak. Karena aku udah punya 62 daging. Cepet banget dapatnya dari sapi-sapi di atas itu, guys. Tapi yang pasti kalau di sini ada buku, aku mau bukunya, guys. Aku perlu untuk bikin enchanting table. Dan sekarang kita tinggal gabungin bow ini. Aku lupa bawa anvilku. Oke, okay, anvilnya kita udah dapetin lagi. Dan kita kasih infinity. Let's go, kita udah punya panah infinite nih, guys ya. Jadi kita nggak harus cari bow, arrow maksudnya, banyak-banyak lagi. Terus habis itu kita bisa buang sisa string ini. Kita tinggal buang aja. Terus kita ambil ini. Dan kita ambil lagi anvil kita, guys. Oke, okay, kita tinggal cari. Sambil mungkin kita nunggu, kita bakal bakar dulu. Oh my god, kita harus bikin furnace dulu, guys. Oke, jadi aku bakal bikin furnace. Dan aku bakal mulai bakar-bakar daging. Biar kita bisa tinggal sambil cari buku di sini, guys. Oke, ada skeleton yang berusaha mana kita, guys. Oke, guys, oke, guys, tahan dulu. Oke. Oh my god, kita dislabel sama dua skeleton. Oke, oke. Tahan dulu. Oke, let's go. Let's go. Oke. Dan sekarang kita mulai cari lagi, guys. Oh, oke. Oke, apakah ada? No, bukan yang ini. Ternyata village-nya, rumahnya. Aduh, aku tuh nggak hafal, guys, sama rumah-rumah village, guys. No. Oke, mungkin kita harus cari dulu rumah yang lain kalau ada gitu. Zombie, kamu lagi ngetipin siapa, zombie? Ah, kayaknya nggak ada sih, guys. Kayaknya kita harus cari sugar cane deh, guys. Oke, kita udah dapat sugar cane. Karena aku nggak nemu sama sekali, guys, tadi buku di village. Jadi aku harus cari sugar cane dan aku harus bikin buku sendiri, guys. Untungnya kita punya banyak banget leather, guys. Dan sekarang kita bakal bikin kertas dari ini, guys. Oke, kita punya paper. Kita bikin buku. Oke, kita perlu berapa buku sih, guys? Kalau dari sini aku jujur aku lupa, guys. Enchanting table. Enchanting table. Oke, let's go. Kita dapat, guys, satu enchanting table. Kalau bookshelf apakah kita bisa bikin? Oke, kita bisa bikin berapa? Satu. Ya udahlah, enggak apa-apa, guys.
lumayan ya, kita dapat satu bookshelf dan kita punya satu enchanting table. Aku nggak tahu apa yang kita bisa dapetin dari sini guys, tapi mudah-mudahan worth. Oke, okay. Aku nggak punya lapis lazulinya guys ternyata. No, yaudahlah kita bakal bawa ini aja guys. Dan aduh bookshelfnya, yaudahlah kayaknya aku nggak bakal pakai bookshelfnya juga sih guys. Jadi kayaknya kita ke bawah aja dan kita cari lapis lazuli dulu kali guys. Tapi sebelumnya aku bakal coba untuk dapetin item OP dulu dari sini kalau ada. Please, ada dong, please dong, please. 2 jam kemudian. Jadi guys, setelah bakar diri segitu lamanya, aku dapetin banyak barang guys. Aku dapat enchanted golden apple, aku dapat ender pearl, bahkan aku dapat blaze rod juga guys. Dan aku dapat enchanted, bukan enchanted, aku dapat golden apple-nya ini banyak banget guys. Dan akhirnya aku bakal gabungin ini guys, golden apple-nya dengan, ya maksudnya golden ini dengan gold ini guys ya, gold ini dengan golden apple yang aku punya. Aku rada salah guys, gabungin gold dengan apple untuk dapat golden apple. Ya itu maksudku guys. Oh my god, belibet banget sih. Dan aku bakal buang apple ini keluar, terus habis itu kayaknya aku gak perlu gold ingot ini lagi, bye. Aku udah punya ini semua guys, jadi aku bakal proses ini, aku bakal bikin ini boom dan ini boom. Let's go. Kita buang ini dan kita siap tinggal cari barang kita aja guys. Oh iya jangan lupa guys, aku punya 5 netherite ingot, jadi aku bisa upgrade barang-barangku ini guys. Ini ya. Oh my god, dengan ini netherite pickaxe. Oke, okay. Netherite axe. Oke, okay. Diamond boots. Oke, okay. Dan cover me in the breeze full set netherite guys. Nice. Kita udah bisa untuk cari Ender Dragon, guys. Oh, 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 oke. Okay. A few moments later. Oke, okay. Kalau bener, ini harusnya kita udah sampai di stronghold-nya, guys. Oke, okay. Please dong, kita sampai di stronghold dong, please. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, let's go. Kita sampai di stronghold-nya, guys. Oke. Okay. Apakah ada yang bisa kita ambil efisiensi 4? Aku udah punya efisiensi 5. Buku juga ini banyak banget, guys. Oh, oke, okay, apakah ada item dari sini yang penting yang bisa kita pakai, guys? Oke, okay, chest, buku. Emang sebenarnya kalau kita tinggal taruh kayak enchanting table kita di sini, ini udah bisa dapat lumayan sih, guys. Bisa dapat level. Ini kayaknya jalannya buntu deh, guys. Aku coba mungkin mining ke sini kali, guys ya. Kalau ke sini nggak ada jalan, ya udah aku bakal balik lagi ke village tadi. Oh. 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 Oh, oh my god. Oh, let's go. Oke, guys. Oke, guys. Kita bakal masuk. Oke. Kenapa ya kok belakangan ini kalau aku ketemu stronghold pasti kayak gini guys barusan guys, pasti selalu ada blok yang invisible, aku nggak tahu kenapa guys. Tapi udah, kita langsung turun aja dan aku bakal buang ini. Harus aku tadi set bed dulu jadi biar kita bisa aman, tapi kita sekarang bakal naik aja deh karena aku nggak peduli, aku mau ini langsung tamat aja. Oh my god, ini endermannya banyak banget. Aku nggak tahu kenapa ini jumlah mobnya lebih banyak dari biasanya guys ya. Oke, kita punya bow dan kita harus ngancurin kristalnya ini sebanyak-banyaknya guys. Semua kristal tepatnya sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Door. Oke, okay, let's go. Oh my god. Oh my god, aimku lagi bagus banget guys. Nggak dapat, nggak kena. Oke. Okay. Nggak kena. Nggak kena. Oh tidak, nggak kena guys. Kayaknya aku bakal naik ke atas sana biar kita bisa manahin yang lain guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita slebew ini. Terus kita slebew yang sebelah sini. Terus habis itu kita mungkin ke sana. Aku nggak tahu bakal kenapa nggak, guys. Nggak kena, oke. Okay. Terus kita ke sebelah sana, guys. Oke, okay. Slow and easy, nice and slowly. Oke, okay, aku bakal turun di sini. Oke, okay, kita harus ke sebelah sana, guys. Oke, okay. Oh my god, kita diseruduk, guys. Oke. Okay. Kayaknya bisa sampai sini, guys. Aduh, terlalu tinggi, oke. Okay. Door, let's go. Oke, okay, kita tinggal ke sebelah sana nih, guys. Oke, okay. Bam. Terus kita tinggal ke menara yang lain ya. Mana lagi? Udah nggak ada kah? Udah nggak ada kah? Oke, okay, oke, okay. Kayaknya sudah nggak ada, guys. Jadi sekarang kita tinggal selepet-selepet aja. Aku mau nyoba kalau ini kena power 5 aku yang tadi 10 harusnya, guys. Oh, lumayan juga, guys. Lumayan juga damage-nya ternyata. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bentar guys. Kita pakai enchanted golden apple dulu. Oke, okay. Agak berbahaya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay.
Kenapa bisa gagal, Jihan Leader?